jawabannya karena siswa-siswi cewek. Kita lagi tebak-tebakan banget. Iya, makanya aku nanya. Enggak, gue gak lagi tebak-tebakan, gue nanya. Kenapa mahasiswa disebut mahasiswa gitu, nanya. Tanya balik ke dia, ke dia. Enggak, gue nanya lu anjir, kenapa nanya balik ke gue? Iya, gimana sih? Orang nanya, jadi gelar profesor tapi dipanggil mahasiswa. Apa? Hah? Emang ada? Itu Google. Serius? Iya sih, bego. Tanya dosennya, dosennya kan tahu. Dosennya kan mah. Coba tanya kenapa mahasiswa disebut mahasiswa. Coba deh tanya dah. Coba tanya serius. Ih, serius tanya. Kalau di itu sih apa Diana masuk. Coba nanya. Ih, tanya. Tanya. Telepon Diana suruh. Ih, enggak apa-apa, coba tanya aja, Bu. Mas, kenapa mahasiswa disebut mahasiswa, Bu? Coba. Ih, gue penasaran sumpah, gara-gara ada yang nanya gue jadi penasaran. Aku mau nanya, Ibu. Hati-hati nanti ditanya balik loh. Emang iya? Tuh. Mahasiswa tuh disebut dari kata maha dan siswa. Bener kan gue? Mahasiswa tuh siswa yang maha. Kok? Dari Google. Enggak, ini mahasiswa itu orang yang belajar di perguruan tinggi. Kenapa gak pelajar siswa aja? Kenapa gak pelajar siswa aja? Gak jelas banget sumpah, udah makin gak maksud. Kamu yang jujur kita, gue gak tau kenapa gue bisa ngerti. Tau, gak ngerti gue. Udah.